Belajar jarak jauh untuk siswa PAUD hingga SMP di Palembang diperpanjang hingga 31 Oktober dari aturan sebelumnya berakhir pada 30 September. Perpanjangan belajar daring akibat Palembang belum aman dari penyebaran virus corona karena berada di zona orange. Belajar jarak jauh yang berjalan saat ini tidak menargetkan capaian kurikulum secara menyeluruh untuk mempermudah proses belajar siswa yang terkendala internet. Saat ini beberapa siswa dan guru telah melakukan metode belajar pendampingan yang waktu dan jumlahnya terbatas sesuai pemberian tugas sekolah bahwa pembelajaran jarak jauh itu tetap kita perpanjang ya. Tadinya 30 September ini sudah berakhir dan kita diperpanjang satu bulan ke depan karena kita masih dalam posisi oren COVID kita sampai tanggal 31 Oktober. Kita hanya satu bulan dulu karena kita belum tahu bagaimana dalam satu bulan ini perubahan-perubahan ke depan. Belajar tatap muka tidak langsung dilakukan jika nanti Palembang berada di zona kuning sebab hal itu wajib melalui persetujuan dari wali siswa dan kepala daerah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.